kami dari kepolisian. Kami juga sering mendapatkan laporan kalau para pedagang di area sini sering dimintain pungli atau pungutan liar oleh pegang motor. Kalian kan geng motornya? Jelas bukan dong, Pak. Itu bukan kita. Bapak salah orang. Iya, Pak. Bukan Pak salah orang, Pak. Guys, kita cabut aja, guys. Cari tempat lain, di sini tuh mahal. Yuk, cari yang lebih murah. Kita makan gratis. Yoi dong, Ji. Hari ini kita makan sepuasnya. Mereka enggak kasih, kita karungin aja. Kita buang mereka ke laut, ya enggak sih? Yoi. Asik juga sih kalau kita makan 10, 20, oh atau 30 tusuk sate nih. Kita habisin semua. Lumayan ada sate. Sate nasgor. Ah, ketoprak sabi tuh. Ya udah. Makannya sepuasnya. Karena gue gak yakin, kapan kita bakal makan lagi. Oh, you can eat, bro. Ayolah, sikat. Yuk. Sikat. Susah aja bahasa Inggris. Wih, pas banget nih. Pak, pesan deh, Pak. Pak, Neng, pakai nasi. Kamu sini aja, kamu pergi. Takut. Baru gue omongin buat ceweknya ditaruh sini, dia malah pergi. Kok lu ceweknya? Lu cowoknya apa gimana sih? Pak. Ceweknya buat gue sini. Kita gak mau minta uang iuran. Tapi kita lapar. Stain makan yang banyak sampai kita kenyang. Iya, Bang. Oke? Oke. Good. Guys. Yaps. Lo semua pada lapar kan? Iya. Kali ini kita bebas mau makan apa aja. Habisin semuanya. Yeay. Gile, Ji. Gile, Ji. Apa aja yang lo mau, Ji? Ayam, kambing, apa itu? Sate. Kalian kalau mau makan di sini, kalian harus bayar. Hei. Lo sama lo tuh siapa sih, ya? Kami dari kepolisian. Kami juga sering mendapatkan laporan kalau para pedagang di area sini sering dimintain pungli atau pungutan liar oleh pegang motor. Kalian kan geng motornya? Jelas bukan dong, Pak. Itu bukan kita. Bapak salah orang. Iya, Pak. Bukan Pak salah orang, Pak. Guys, kita cabut aja, guys. Cari tempat lain, di sini tuh mahal. Yuk, cari yang lebih murah. Lagi, bos, lagi. Mas. Gak dimana polisi, bos. Kok kan nyaman, bos? Gak lapar lagi gua. Belum juga makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aurora beda banget ya, cerah gitu. Kenapa nih? By the way, Nadia mana? Kok gak sama kalian? Oh, dari tadi kita belum ketemu sih. Iya, ini udah jam segini. Kalau misalnya emang dia ngampus, jam segini harusnya udah nyampe sih. That's true. Menurut Tata, mungkin aja Nadia itu bangunnya kesiangan. Terus terlambat masuk Korea. Atau... Andre telat jemput Nadia sama kayak main sendiri. Ian! Jangan-jangan Andre udah ketularan virus telatnya Ian sama Gary lagi. Udah, Fa, coba lo telepon aja. Dia kan kemarin habis kena musibah diculik sama anak yang serigala. Siapa tahu dia habis trauma atau kenapa gitu. Iya, udah deh. Coba gue telepon dulu ya. Oh, Pak. Masih kasih. Mau nelpon juga lo. Telat. Halo, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nat, lo di mana sekarang? Gue di rumah. Oh, lo nggak ke kampus? Kayaknya hari ini gue izin dulu deh. Soalnya gue masih mau istirahat dan tenangin diri gue dulu. Emangnya kenapa? Nggak apa-apa. Gue cuma pengen cek keadaan lo aja. Soalnya lo kan dari tadi belum kelihatan di kampus. Tata sama Mika tadi mikirnya kalau Andre telat jemput lo. Enggak kok, Andre tuh malahan tadi pagi-pagi udah ke rumah gue. Bawain sarapan pula. Ya, tapi karena dia tahu gue gak ke kampus, jadinya dia pulang lagi. Nat, lo tuh beruntung banget ya punya cowok kayak Andre. Gak suka telat. Nih ya,
Kayak gue sama Tata, gue gemes banget tau nunggunya. That's true, true, true. Nadia tuh harus tahu ya, Tata setiap pagi tuh selalu sebel banget. Karena nungguin main sendiri jemput Tata, tapi gak datang-datang. Kan tadi jadinya tuh rasanya dok-dik-dok gitu loh, takut telat kuliahnya. Tata kan on time orangnya. Nah, Mika, kalian tuh tetap harus bersyukur tahu, karena meskipun mereka orang yang suka ngaret dan telat, tapi mereka tuh sayang banget sama kalian loh. So, listen to Miss Jonas. Oh, ada apaan sih? Jonas? Oh, iya, gue baru sadar. Ternyata teman kita yang satu ini tuh jomblo, belum punya pacar ya? Baru sadar? Lupa gue. Aduh. Iya. Lo gak ada niat pengen punya pacar lagi gitu? Kanan dong. Enggak, enakan jomblo tau. Gitu. Yakin enakan jomblo, Pak? Bentar. Kalau misalkan Bara nembak lo, lo mau terima gak? Apaan sih ini, kenapa jadi ngebahas soal Bara kayak gini? Udah jawab dulu kali. Kalau misalnya Bara nembak lo, lo terima apa enggak? Aduh, udah deh, gue gak mau bahas soal itu dulu, oke? Lagian siapa juga sih yang mau nembak gue, orang gak ada. Reva, nih kalau lo sekarang masih mau Daniel, ya udah terserah. Tapi gue doain semoga lo sama Bara cepet-cepet jadian. Amin. Ya udah Nat, kalau gitu gue tadi cuma mau cek doang sih. Jadi syukur deh kalau lo baik-baik aja. Nanti sampai ketemu di kampus ya. See you, bye. Bye Nadia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lucu banget sih Reva. Putra! Ada kamarnya? Iya. Udah rapi aja lo. Mau kemana sih? Pagi-pagi gini, kalian semua balik ke rumah gue mau ngapain? Ini pagi nih. Numpang makan lah, lo pasti ada makanan kan, lapar semua nih. Iyalah, telur pasti banyak dong, daging banyak. Gak bisa, pagi ini gue akan berangkat ke kantor. Ya silakan berangkat aja, kita di sini dengan baik hati jagain rumah lo sekalian. Berangkat. Shhh, berangkat. Nah, kelamaan nih, kira macam-macam. Anggap aja mas deh. Thank you, Pak. Hati-hati di jalan. Wih, banyak banget. Wih, banyak banget nih. Laper banget gua. Awas, males gak jadi gue yang gak dapet. Boleh tuh, Ci. Woi, bagi dulu, woi. Apaan sih? Eh, Oji. Kan jatuh, ih. Maruk banget lu jadi orang lu. Gak boleh gitu, kita kan banyak, Ci. Lu cari aja di dalam nih, masih banyak nih. Jawab aja mulut lu, tau gak? Apaan nih? Gitu lo. Apaan nih? Lu kasih apaan nih? Kasian orang lu. Ini enaknya. Gue gak mau tahu. Pokoknya kalian semua beresin rumah gue. Awas aja kalau misalnya gue balik ke rumah, terus gue lihat rumah gue masih kotor kayak gini. Awas lo semua. Oji emang nih lakuan lo? Oh gue? Kan gue lapar. Waduh! Oji, lapar aja. Bukan salah gue ya. Nah apa lo? Bete sama anak-anak? Karena berantakin dapur lo? Makanya transfer gua. Kita susah banget nih, gak ada uang buat makan. Dian. Dari kemarin gua udah bilang ke lo. Kalau gua udah gak bisa transfer uang ke lo lagi. Apalagi kemarin lo tau sendiri kan? Kalau Bang Dino dikalahin sama Bara. Dan dari kejadian itu, gua rugi banyak tau. Belum lagi bokap lo. Yang gak ngasih sih project gue bareng sama dia. Gue juga rugi dari situ.
Jadi sorry deh. Gue gak bisa transfer lo lagi. Masa iya sih? Seorang putra gak punya uang banget. Gue tahu. Sebokeh-bokehnya lo. Lo punya simpenan kan? Kasihlah transfer gue. Lo kalau susah, siapa yang bantu? Kita-kita juga kan? Ayolah, teman pelit banget sih lo. Apa perlu nih? Barang-barang lo kan lumayan mahal tuh. Gue jualin biar dapet duit, enggak? Oke. Gue sekarang nyerah. Masih ada sedikit sisa tabungan gue. Dan gue akan transfer ke lo. Tapi ingat, setelah ini, gue gak akan pernah bisa transfer lo lagi. Ngerti? Udah itu urusan nanti, yang penting sekarang dulu nih, bokeh banget kita. Mana Buran? Gue udah transfer. Woi. Putra nih guys. Baik hati dia. Revalina Amara, jawab serius dulu dong. Kalau misalnya nanti Baran nembak lo, lo terima dia apa enggak? Ay, gak boleh kepo. Tapi gue juga kepo sih. Kalau misalnya suatu saat atau dalam waktu dekat Baran nembak lo, lo perasaannya gimana? Soalnya dari tadi kita bahas Baran, lo kayak salting-salting gitu, Pak. Berarti ada perasaan dong. Aduh, kalian tuh apaan sih? Reva, Reva. Kalau menurut penglihatannya Tata nih ya, kayaknya Reva itu sebenarnya sudah ada perasaan gitu loh ke Bara. Tapi Reva itu masih malu, masih gengsi untuk mengakuinya. Emang iya, Fa? Ya iya, lo ngapain sih malu-malu nih ya? Kita lihat semuanya lo sama Bara tuh udah cocok ya. Terus gua rasa juga kayaknya lo udah sama-sama nyaman deh. Lagi ngapain pake malu? Udah jadian aja, jadian. Terus aja roasting gue, gak apa-apa. Kan gue udah bilang sama kalian, gue tuh gak mau ngebahas soal ini. Jadi please banget kita ganti topik ya. Iya. Pokoknya kalau kalian masih mau ngebahas gue sama Bara, gue cabut ya sekarang, gue pulang. Oke. We'll stop ya. Apa iya Bara mau nembak gue? Kok gue jadi salah tingkah gini ya? Aduh, gak usah GR deh, Fa. Siapa juga yang mau nembak lo?